biasa. Mewartakan kabar gembira, menciptakan suasana bahagia kami temui setiap hari, setiap saat di dalam kami menjalankan tugas. Bersama Bunda Maria, kita satukan kami. Salam Maria, penuh rahmat yang kami, terpujilah engkau di antara wanita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kami, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah kami berdosa ini sekarang dan Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Dari kita punya keluarga, saya punya keluarga itu, dari awalnya bapak baru belum meninggal itu, dari keluarganya dia itu datang untuk kita mengurus perkawinan ini, kita mau buat seperti apa supaya bisa sah begitu. Tapi dari bapak kami itu dia tidak mau. Saya punya anak, saya tidak jual belikan begitu. Jadi lewat urusan-urusan seperti itu, akhirnya kita pun perkawinan itu hanya begitu saja. Jadi berbakti tidak menetap, mau di mana, mau tinggal tetap itu di mana. Jadi selama 12 tahun itu kita hanya mengunjungi keluarga saja begitu. Tapi yang mau menetap itu tidak belum menetap. Jadi setelah bapak meninggal 5 bulan, dari keluarga, saya pun keluarga itu ambil tindakan supaya kita bisa urus perkawinan itu. Berita kayak dia punya orang tua itu datang untuk kita mau urus, datang pertemuan keluarga, itu pertemuan keluarga pihak pemerintah setempat maupun desa juga semua. 17 tanggal 5 Agustus yang 2000 sudah. Lalu mereka ini seperti itu juga, kadang ada mau makan bersama, kadang juga tidak mau makan bersama. Akhirnya ini nanti kadang-kadang mama saya ini ngomel, menangis. Sekarang yang sudah tua ini juga, aduh, ujung-ujungnya menangis karena tidak bisa berkata apa lagi, kan tidak berdaya, tidak mau omong apa, seperti yang mama katakan tadi, harus mikir dulu baru omong apa bisa dia terima atau tidak, atau malah mendatangkan masalah atau apa. Akhirnya orang tua juga lebih banyak seperti tadi, ujung-ujungnya kesimpulan sering menangis itu. Terus kalau adik saya pertama, dia sudah rumah sendiri. Di depan rumah ibu saya, dia sudah rumah sendiri. Dan dia punya anak juga sudah dua. Sama juga, itu juga pegawai. Terus istrinya sebenarnya jam 7 sudah masuk juga di sekolah. Ya, hanya malam. Kemudian kami 8 orang, kan yang 2 orang lagi itu adik saya. Atau suster sampai kalau kekal itu butuh proses yang lama, cukup lama, sekian tahun diguling-guling. Tidak hanya tantangan dibiara-biara di dalam, tantangan di luar. Kami berrelasi masing-masing punya penderitaannya sendiri-sendiri. Jangan bapak mama mereka menganggap bahwa kalau komplain bilang kaya datang kalau tidak apa-apa di sini, tidak apa-apa. Biar supaya mereka tidak angkat. Sana